Kegiatan olahraga senam sehat ibu-ibu Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dalam rangka memperingati HUT ke-78 disambut antusias masyarakat. Ridwan selaku Sekretaris Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang terkait dengan pelaksanaan kegiatan senam sehat ibu-ibu dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 di lingkungannya menjelaskan. Ini puncak terakhir peserta ini seluruhnya dari warga masyarakat Desa Pananjung. Dengan melalui kegiatan tersebut bisa meningkatkan tali silaturahmi masyarakat, juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat atas partisipasinya. Saya untuk kedepannya adalah memperhatikan warga masyarakat terutama dalam silaturahminya, tali silaturahmi warga masyarakat dengan pemerintah. Masih dalam kegiatan tersebut, Haja Iis Sutiarsi saat diminta komentarnya tentang kegiatan senam sehat ibu-ibu menyampaikan. Saya Kepala Desa Pananjung sangat bahagia sama ibu-ibu semuanya, senam sehat berjalan lancar. Selaku Kepala Desa Pananjung merasa senang dan bangga atas suksesnya acara tersebut dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Pananjung atas dukungan serta bantuannya. Terima kasih sama masyarakat Desa Pananjung yang sudah hadir pada hari ini senam beras. Perasaan senang dan bangga pun disampaikan ibu-ibu peserta senam sebagai berikut. Untuk ini kenang-kenangan selfie dulu di depan, semuanya ke depan. Harapan dibandingkan ya. Lebih banyak. Tongok Kabupaten Bandung, beras. Dari Desa Pananjung, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus PR Hadas TV mengabarkan.